Baharkam Polri Bidang Bimas Mabes Polri mengunjungi posko Kampung Tangguh Menteng Indah Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, rombongan Baharkam Mabes Polri disambut langsung oleh Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Caniago, Camat Medan Denai Ali Sipahutar serta anggota Koramil Kecamatan Medan Denai. Rombongan Baharkam Mabes Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Zuhri sangat mengapresiasi adanya Kampung Tangguh di wilayah Menteng Indah Medan. Bahkan mengapresiasi para warganya yang sangat peduli akan bahaya virus COVID-19. Kami datang dari Jakarta, Kombes Baharkam Polri, melaksanakan kegiatan monitoring dan asistensi ke Polda-Polda, termasuk di Polda Sumatera Utara ini. Dan kami sempatkan mengunjungi Kampung Tangguh di Menteng Indah ini dalam hal program pemerintah, terutama COVID. Setelah kami datang ke sini, alhamdulillah sangat luar biasa, ya. Saya nilai excellent, sempurna. Kenapa? Tidak semuanya masyarakat yang nilainya tinggi, high class, atau menengah ke atas ekonominya peduli kepada masyarakat yang kurang. Di sini saya lihat, baik dari bidang ekonomi, agama, maupun sosial masyarakat, sangat peduli sehingga semuanya bisa tercover. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.